Today, the United States stockpile of atomic weapons. Two priests who were related to the Kennedy safe in Dallas. I will repeat that. Richard Sorge adalah seorang berandalan, seorang peminum berat, dan pria hidung belang. Ia telah mencuri istri mentor pertamanya. Ia juga tidak bertahan lama dengan pekerjaan normal selama di Jerman. Namun ketika menyangkut aktivitas Komintern, ia akan mengerjakannya dengan dedikasi kelas elit. Tidak butuh waktu yang lama baginya untuk mendapatkan promosi jabatan sekretariat di Komintern Pusat. Bahkan ia pernah berbincang dengan Stalin. Namun ia tidak begitu fasih bahasa Rusia, dan Stalin juga tidak bisa bahasa Jerman. Jadi komunikasinya tidak berjalan lancar. Di Moskow, Sorge belajar bahasa Rusia dari seorang aktris muda, Ekaterina Maksimova atau Katia. Dengan postur tubuh yang gagah, ekspresi yang tenang, baik, dan terbuka, Sorge membuat Katia jatuh hati. Pada akhir 1927, Sorge bergabung dengan organisasi instruktur OMS, yang merupakan jantung dari Intelligent Comintern. Untuk pertama kalinya, Sorge mendapatkan misi rahasia di luar Jerman. Ia dikirim ke Stockholm dengan nama samaran Johan. Itu tidak berjalan lancar. Saya tidak mendapatkan berita dari Oswald, lapor Sorge. Teman kita di sini tidak mengetahui apa-apa mengenai kedatanganku atau tugas apa yang sedang kukerjakan, lanjutnya. Setelah itu, Sorge disibukkan dengan berbagai misi di luar Rusia dan Jerman. Hingga pada Oktober 1929, ia direkrut oleh John Karlovic Berzin, kepala direktorat keempat yang rahasia. Berzin adalah orang yang akan membawa Sorge ke karirnya yang brilian, menyusupi dunia kerahasiaan di Asia Timur. Prospek gerakan revolusi di Eropa semakin memudar. Kremlin mengalihkan fokusnya ke wilayah Asia Timur. Untuk itu, pasukan merah membutuhkan informasi detail mengenai kondisi politik di Tiongkok. Sebagai seorang rekrutan baru yang sangat menjanjikan, Sorge dikirim ke sana. Kesuksesan revolusi komunis di Tiongkok dinilai sangat penting karena dapat menyebar ke seluruh Asia dan menghancurkan supremasi kapitalis Barat dengan menggulingkan kerajaan kolonial mereka. Jika Tiongkok jatuh ke tangan kapitalis Amerika, maka Asia berpotensi besar menjadi ancaman serius bagi Soviet di masa depan. Pada 7 Desember, Sorge beserta dua mata-mata Soviet lainnya berangkat dengan kapal yang sama menuju ke Shanghai. Sorge menyamar sebagai seorang jurnalis Jerman. Di Shanghai, Sorge bertemu dengan seorang agen Jerman Soviet, Ursula Kuczynski, yang kemudian direkrut olehnya dan menjalin hubungan asmara. Ia juga berkenalan dengan Agnes Medley, jurnalis sayap kiri Amerika yang sedang naik daun, yang juga direkrut dan dikencani Sorge. Sorge memata-matain aktivitas Chiang Kai-shek. Ia berhasil mengirim informasi mengenai rencana pemerintahan nasionalis Chiang Kai-shek untuk menyerang Partai Komunis China dalam perang sipil. Ia juga menyusup ke top circle koloni Jerman dan menjalin persahabatan dengan seorang penasehat militer Jerman,
yang merupakan ciri-ciri orang yang paling ia benci. Fasis sepenuhnya, sangat anti-Soviet, lapor Sorge. Pada masa ini, Jerman memberikan bantuan militer kepada Chiang Kai-shek, sehingga cukup lazim melihat tentara Jerman di restoran dan di bar. Ia sering meminum whisky import dan bertukar cerita perang dengan teman Jerman barunya ini. Selain kuat minum, Sorge juga bisa menjadi sangat bersahabat bahkan dengan orang yang ia benci sekalipun. Ia merupakan teman minum yang sempurna, namun juga berbisa. Ia akan membuat lidah targetnya menjadi lentur oleh alkohol dan mengorek informasi rahasia yang tersembunyi. Bahkan jika Sorge mau, ia mampu membuat korbannya membeberkan aibnya sendiri. Selama di Tiongkok, Sorge mengirim banyak sekali informasi vital tentang konflik politik di sana, seperti strategi perang pasukan Chiang Kai-shek yang ia dapatkan dari teman Jermannya. Juga informasi-informasi penting lainnya yang ia dapatkan dari Sonya dan Agnes Smedley. Dari Agnes pula, Richard Sorge bisa berkenalan dengan seorang jurnalis Jepang, Hotsumi Ozaki, pada tahun 1930, yang kelak akan menjadi informan terpenting Sorge selama di Jepang. Jaringan mata-mata ini menjadi sumber informasi utama bagi pasukan merah. Pada awal tahun 1931, keberadaan mereka mulai terendus oleh kepolisian Shanghai. Dibarengi dengan penangkapan sebagian besar pemimpin sayap kiri Tiongkok, Sorge menyarankan Agnes, yang merupakan kekasihnya pada saat itu, untuk merendah di Nanking. Namun karena ketenarannya menyulitkan Agnes, sehingga ia dan Ozaki pergi ke Manila, Filipina untuk bersembunyi. Sementara, Sorge dan Ursula berusaha low profile di Shanghai. Di periode ini, Sorge memanfaatkan waktu santainya untuk menguji teknik rayuannya kepada Ursula. Ia membawa Ursula jalan-jalan dengan motornya. Jika ia berpikir bahwa ini akan membuat kita semakin dekat, maka ia benar, tulisan Ursula dalam memoarnya. Ketika Agnes kembali ke Shanghai pada bulan Maret, ia menemukan affair kekasihnya itu. Ini membuat hubungannya dengan Ursula menjadi renggang. Kedua mata-mata wanita ini berkompetisi untuk mendominasi hati sang master. Seiring berjalannya waktu dan semakin ketatnya pengawasan pihak berwajib di Tiongkok, terutama soal aktivitas intelijen Soviet, penyamaran Sorge semakin terancam. Ia menyadari hal itu. Lagi pula, rencana awal dengan Berzin, Sorge hanya akan bekerja di Tiongkok selama 2 tahun. Ini sudah 3 tahun. Maka, pada Desember 1931, Sorge menaiki kapal untuk pulang ke Rusia. Sekembalinya ke Moskow, Sorge menikahi Katia, dan kemudian ia mengambil cuti. Misinya di Shanghai dikategorikan sukses. Penyamarannya tidak terbongkar, dan tidak ada satupun rekan Chinese-nya yang tertangkap. Baru pada Mei 1933, kepolisian Shanghai mengantongi 6 nama yang dicurigai merupakan mata-mata Soviet. Di antaranya ada nama Sorge dan Smedley.